Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan jalan-jalan di kawasan Center Point of Indonesia, kawasan baru yang lagi dikembangkan di Kota Makassar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe dan dipencet tanda belnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami yang selanjutnya, serta di like dan di komen apa yang perlu di komen yang ada di dalam isi video ini. Baiklah, sekarang kita masuk di kawasan Center Point of Indonesia. Kawasan ini lagi giat-giatnya dibangun, dikembangkan. Di dalam kawasan ini dibangun juga Citraland dan beberapa perusahaan. Ini kita masuk di jembatannya ini. Pemandangannya lumayan indah. Dan sekarang juga jadi tempat jogging, jalan-jalan warga Kota Makassar selain daerah Pantai Losari sana. Kawasan ini pas berada di belakang Pantai Losari. Orang lagi jogging itu, naik sepeda juga ada, fun bike. Kita sekarang berada di area pembangunan Center Point of Indonesia, kawasan strategis di belakang Pantai Losari. Itu tadi bagian pemasaran, atau bagian pemasaran apa? Dengan di depan itu kelihatan sebuah hotel bintang 5. Ada dua tempat yang sudah bisa dikunjungi sekarang, yaitu kawasan food court atau lego-lego, dan yang kedua kawasan masjid 99 Kubah. Walaupun masjid ini sampai sekarang belum selesai, entah kapan selesai pengerjaannya. Ini kita mutar-mutar dulu di kawasan CPI, Center Point of Indonesia, dan kita sekarang masuk di Masjid 99 Kubah. Kita melihat kondisinya bagaimana sekarang Masjid 99 Kubah. Sudah ramai pengunjung datang kemari. Sudah kelihatan itu Masjid 99 Kubah. Kita lihat kondisi terkini dari masjid itu. Ini juga jalanan di sini belum, masih ada yang belum teraspal atau dibotong. Sebelah kiri sana itu Masjid 99 Kubah. Kawasan ini dulunya merupakan laut lepas yang ditimbun beberapa tahun, dan sekarang inilah hasilnya. Nah, ini ya Masjid 99 Kubah. Ini juga menjadi daerah tujuan warga Makassar melihat Masjid 99 Kubah. Tapi sayang belum terselesaikan sampai sekarang. Nasibnya seperti stadion di Barombon sana yang katanya
akan menjadi stadion kebanggaan Kota Makassar, stadion internasional, stadion kebanggaan warga Sulawesi Selatan. Inilah Masjid 99 Kuba. Pelatarannya itu belum selesai. Ini gambar sekitar Masjid 99 Kuba. Banyak orang yang datang berkunjung di sini. Apakah itu lagi nyantai-nyantai atau banyak juga pedagang asongan di sini. Ya lumayan menjajakan barangnya dengan cukup mahal. Kesempatan karena banyak yang berkunjung di sini, jadi kesempatan juga mereka menjual. Ini latar belakangnya. Di sana, di seberang sana itu Pantai Losari. Masjid ini kebetulan pas di belakang Pantai Losari. Ini sekitarnya ini. Itu hotel Arya Duta sama yang barusan tadi itu Masjid Terapung. Kapan-kapan kita jalan ke sana ya. Di Masjid Terapung. Namanya Masjid Amirul Mukminin. Ini sekitar kawasan Masjid 99 Kuba. Ini belum anda selesai. Ini jalan masuknya tadi itu ke Masjid 99 Kuba. Ini beberapa view di sekitar kawasan Masjid 99 Kuba. Beberapa gambar yang sempat kami ambil di sekitar Masjid 99 Kuba. Ini Hotel Imperial Arya Duta. Itu latar belakang di belakang tadi itu Pantai Losari. Ini orang jalan-jalan di sekitar sini. Ini kawasan yang belum tersentuh ini. Di sebelah kiri Masjid 99 Kuba. Nggak tahu nanti mau dijadikan apa ini. Masjidnya betul belum selesai sama sekali. Cuma fisik luarnya saja yang selesai. Ini sekitar dikeliling sekeliling Masjid 99 Kuba, saudara-saudara. Ini tiang kecil, ada beberapa tiang kecil. Dihitung katanya sampai 99, ada 99. Makanya dinamakan Masjid 99 Kuba karena ada 99 Kuba. Tiangnya ada 99. Nah, ini dia bagian di dalam Masjid 99 Kuba. Ini kubahnya dari kelihatan dari bawah cukup cantik dan indah. Yang berbagai variasi warna dan interior. Lumayan indahnya cantiknya masjid ini. Sayang belum selesai sampai sekarang interiornya ini.
maupun cakubanya. Lihat dari bawah. Oke, demikianlah video kami. Jangan lupa subscribe, pencet tanda belnya, like and comment. Lebih kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mari kita